Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami berdua. Saya Fatir dan ini istri saya. Emma. Welcome back again. Nah, jadi kita ini lagi di sesuatu tempat yang remang-remang, yang gak ada cahaya ya. Beginilah keadaannya. Mati ya. Mati dulu cahayanya. Jangan lain. Jelek nih kita. Aduh, pusing yang bau. Nah, jadi di video kali ini kita bakalan nge-reaction sebuah video yang sangat lucu. Nah, tajuknya apa nih sayang? Mana tajuknya? Nih, tajuknya. Bila kita... Oh, ini yang Malaysia punya nih. Iyalah. Ya, tajuknya, bila kita tolong pusing melawan. Keraskan tangan. Oh, macam itu, nih. Itu kayak mana bahasanya? Maksudnya, bukan ya, bahasanya. Bahasanya yang macam nilah. Ini bila kita tolong pusing. Pusing kita lawan. Kayak mana bentuknya? Enggak tahu, tanya sama kayak komentator. Mana? Tolong komentar ke, macam mana kami ke? Belum terlalu ngerti lah. Oke, guys, langsung aja ya kita putarkan cuplikan videonya. Sebelum itu, bagi teman-teman semuanya yang baru datang ke channel Fatir YouTuber dan baru menemukan channel ini, jangan lupa teman-teman semuanya padamkan dulu subscribe dan jangan pelit-pelit untuk subscribe karena subscribe itu percuma aja. Oke, guys, langsung aja yuk kita putarkan nih cuplikan videonya. 1 2 3. Play. Ini masuk. Nah. Nih belajar memandu dia. Oh, belajar mobil. Saya kan jarak kan itu. Belok maksudnya. Belok. Pusing itu belok. Oh ya, pusing itu belok. Ya ya. Dah naik atas divider dah. Mana? Ya dia dah naik sini. Hei, bertuah aja budak kayak adik ini. Lah. Budak ini aja bengkok. Aku punya bawah kita itu kan. Kayak adik lah. Jadi kotak tayar tu kan. Tapi betulan kalau kita baru belajar mobil itu paling paling susah itu ya pusing itu. Enggak bisa pusing dia, bisanya lurus. Pusing. Enggak bisa. Lurus. Walaupun dah kita pusing, tetap aja lurus gak dia. Enggak ada lorong jalan itu yang lurus. Kehidupan aja kita enggak ada yang lurus. Iya, gimana pusingnya kita angkat aja mobilnya? Cinta kita aja enggak ada yang lurus. Oke, guys, kita lanjut lagi play. Ini dia ada mundur nih. Entahlah. Ya, ini atas taman tuh. Iya. Buat ikut hati. Ikut hati-hati tengok dengan mata. Ya, kan pusing belok kanan tu. Pusing, ya, betul. Cuma enggak bisa. Ini okey pusing. Ah, lagi. Pusing, pusing, banyak pusing, lagi pusing tu. Banyak pusingnya. Kita bukan bawa kereta kebat. Kita bawa kereta biasa aja. Ribu balik semula. Aduh. Macam mana asyik nak tadi divider je. Apa pegang sangat kepatuh non lembut-lembut sikit tanganlah pegang. Enggak bisa tapi ini pengalaman pribadi enggak bisa ni. Sejujurnya. Tapi kan coba kalau kita pusing kan. Nah, gini pusing. Gini pusing kan? Pusing nih gini. Pusing. Ah, pusing. Enggak bisa tapi waktu di udah di ini depan tangannya, mata. Ini tangannya kan. Udah kita pusing kayak gini. Tetap nih, ada ya jalannya lurus. Gini kan. Pusing gini kan. Nah, nanti lepas tu Sita lepas gini pusing lagi. Ha. Hei, ribet lagi. Habis keras benar, tak ada lembut langsung. Lembutkan tangan tu ya, aku nak bergerak ke sini pun payah benar ha. Pegang betul-betul. Nanti dulu, ribet lagi sikit. Keras tangannya lembut, ni. Lembut tangannya katanya. Engkau ni kan tiba-tiba sampai. Bang, jangan ngambek bang. Ribet. Ya Allah, aduh, bang. Ya Tuhanku. Ribet. Sabar bang, sabar. Sangkutlah, aduh mak. Aduh, dia tak gerak kita. Itu sangkut keretanya. Saya kerja orang mengatur, dah sampai pintu git dah. Lima lagi. Apa lagi bang? Ni dah mundur lagi ni kan? Adik mana tengok? Ini ke atas ke? Ini atas. Boleh tu. Lagi sekali, okey. Nah, iya, bisa ni kayaknya. Jalan pelan. Coba lagi. Belok. Okey, belok. Okey, pusing. Pusing lagi. Pusing ke sini. Tapi susah kali ya laluannya nih jalannya. Kau ni dah laju lagi sangat pula. Selu sangat. Dah. Sini. Aduh, marah abang ni guys. Pusing gini semua habis. Aduh. Pusing. Ini parfumnya pun. Habis. Pusing itu habis. Orang-orang. Jangan macam tu bang, ngajarinnya. Nah. Dah. Ini kok sini. Lurus. Oh, enggak belok lagi ya. Malang kereta aku katanya. Keras sangat tangan tu aku. Aku break daripada masuk tadi. Sampai sekarang break tak berhenti. Macam mana? Cuba ikut. Hei, tengoknya tangannya. Hei, kenapa le? Tapi jalannya kok banyak kali
jalannya kok banyak kali belok-belokan kayak gitu. Itu kan masa tempat, belok kiri, belok itu, kanan, belok kiri, belok kanan. Itu tempat belajar mobil. Tapi kalau dia nggak bisa juga. Nggak bisa. Kalau dibilang keras, ya kayak mana orang kita baru pertama kali pegang setir mobil, ya pasti keras lah orang kita mau belok juga. Kayak mana ya? Bukan keras sih, kayak kaku. Nah ini belajar. Aja nih. Nah, ini belajarnya. Belajar, Bo. Ini bisa. Ini keras. Enggak. Ini aja kita belajar kan. Oke guys, itu video yang pertama tadi ya. Ini kita lanjut ke video yang kedua nih. Okay, bacakan tajuk dulu nih, apa tajuknya nih? Tajuknya payah bener nak tekan. Tekan apa? Tekan tekan setirnya ke? Tekan klakson, tekan lah. Kita tengok aja ya. Oke, kita putarkan saja nih, 1, 2, 3, play. Kata rem nih, jangan langgok tiang nih tau. Tiangnya pada letak, ada seti nih kat sini. Jangan langgok dia, paham tak? Jangan langgok. Iya, gimana caranya tuh? Kena kan urutan depan, slow. Jangan laju. Slow. Right, kekerang habis janam kira. Bang jangan kasar-kasar bang. Ditabraknya. Ya bang. Malangnya. Malangnya kereta dia ni. Turun balik. Turun bus gila tu. Aduh, kasih. Turun balik katanya. Dah lecet kan? Oh, tadi ceritanya enggak boleh tabrak ini ya. Hei, kerja aku ni alih dia, kerja ganya. Buat betul-betul sungguh. Tunggu dulu. Berarti kalau mau naik mau apa mau bawa wheel itu kita naikin aja ke sini tapi jangan tabrak tiang ini. Iya, betul. Harus sering mendadak gitu. Harus kita posisikan antara depan itu, depan mobil sama tiang itu. Jangan kita tabrak ini gudang nih kan. Jangan kita tabrak gudang-gudang segala. Tapi enggak bisa ya orang kita lagi tancap gas masa tiba-tiba berhenti. Namanya aja belajar. Lanjut lagi. Lai. Tunggu belajar tu. Bismillah dulu. Lagi sekali Bismillah buat. Bismillah dulu betul. Solat dulu. Cuba. Slow jangan naik. Pelan-pelan. Okay, pelan-pelan. Okey. Betul. Dua, tiga. Naik. Naik. Jangan tabrak. Ping. Tapi enggak bisa lu ya. Bisalah. Kau memang ni pada kecil cerita-cerita memang nak accident kau dah besar. Haji tak senonoh bawa je. Marah dia. Aku geram betul budak ini. Geram betul. Geramlah. Ya aku dah tanam dah. Indahlah, dah tanam. Jangan lagi melanggar. Sekali. Cuba elok-elok buatnya. Lagi sekali buat. Tak bisa kayaknya lah. Bisa. Sungguh-sungguh okay, dia Jun. Bisa. Okey, baik. Naik. Naik. Pelan-pelan. Cepat sikit. Jangan lagi lambat sangat. Oh, aduh. Mati orang ni. Kita cipta break. Itu untuk break. Cepatlah break. Kau langgar dulu. Dia ini tahu salah dia di mana? Dia ini terlalu kencang tekan gasnya. Ya kayak mana kalau enggak kencang enggak bisa naik ini. Kayak adik naik motor. Mana ada kayak gitu. Kan pelan-pelan. Ini kan tanjakan. Tanjakan makanya gas itu pelan-pelan kayak bawa motor, kayak naik motor di atas kayak di rumah sana tuh. Pas naik motor kan pelan-pelan. Enggak adalah naik kayak gitu. Tapi tiba-tiba itu kalau sudah mendadak kan. Nanti kita belajar ya. Nanti kita belajar ya. Coba adik tabrak enggak ya? Kita tabraklah. Jangan taruh besi kayak gini. Taruh kayu aja. Biar enggak lecet. Plastik aja. Okey boleh tuh. Okey lanjut lagi play. Orang dah patah riuk, ada orang tu turun balik reverse. Turun balik. Aduh ngakak juga abang. Bayang cakap kerja aku alihkan tiang kerja. Itu abang ni lah. Iya loh. Kerja dia cuma buat-buat tiang aja ya. Senonoh-senonoh buatnya orang tengok kita malu ke orang. Faham? Okey abang. Tapi faham. Binasakan orang. Lagi sekali buat. Slow-slow. Aduh. Slow-slow naiknya. Slow. Ini kan dah naik ni. Sikit. Aduh. La ilaha illallah. Budak ini. Aduh bang ni. Pening kepala dia. Cakap dengan mak tak payah je lah ambil lesen ni tak sesuai kau ni. Dahlah, tenang dah dulu. Tak sesuai kau ni. Bukan manusia ke ni? Ha. Eduh. Tak juga. Kejar abang nak alih tiang aja. Balik yang kau jalan ke depan kenapa? Kasihan lu abang ni. Turun lagi dia. Yang turun balik. Asyik alih tiang aja. Kau ada bayar aku basic ke sebulan? Siap otik. Aduh. Tadi jalan terus ke depan gitu nonong aja. Nonong aja. Harusnya kan yang belajar ini suruh ini kan. Ya Allah. Lucu kali ya Bang Tila. Aduh, pelan-pelan Bang, kasihan lu. Udah habis nih guys. Tapi berarti kalau kita mau belajar mengemudi di Malaysia itu kayak gini ya? Iyalah. Dia kalau di Malaysia itu mengemudinya ini kayak ini kan kayak belajar tadi kan apa tuh? Bengkolan itu aja kan agak sedikit. Belok kanan, belok kiri. Tapi kalau kita belajar mengemudi itu kan
di lapangan luas. Lapangan luas ya. Yang belokannya tuh enggak terlalu belok kali. Tapi kalau ini langsung ya. Luar biasa. Langsung tuh. Di kayak tadi ditaruh tiangnya gitu. Iya, jadi kan waktu kita bawa mobil, nah posisikan mobil ini sama tiang di depan. Karena kan tiba-tiba kan ada juga kalau kita lagi mobil tiba-tiba ada yang orang ngerem mendadak gitu. Nah, betul. Itu kan kita bagus. Harus bisa memposisikan gitu ya. Ya begitulah ceritanya. Begitulah cara ngomongnya. Anda aja enggak bisa bawa mobil. Iya, ini kan kalau kita bilang tapi kalau enggak bisa bawa mobil. Ini yang intinya kalau di Malaysia intinya itu. Intinya Anda enggak bisa bawa mobil, udah. Oke, okay, guys. Tunggu dulu. Besok kita belajar lagi. Dulu. Udah banyak ini durasinya. Tunggu dulu. Apa lagi? Jadi intinya itu kalau di Malaysia tuh kalau mau belajar mengemudi itu enggak neko-neko, maksudnya enggak kayak kita gitu. Di sana tuh harus betul-betul bisa, baru lulus gitu. Itu kan sih mengemudi di sana aja susah dapatnya. Anda kalau ngomong belajar dulu mobil, baru ngomong. Okay. Kalau belum bisa bawa mobil, bisa, jangan nanti, ngomong. Nanti kita belajar berdua, oke? Okay? Nih. Simpan aja dah. Ini. Main sana. Oke, okay, guys, itu aja hari ini video. Semoga bermanfaat dan bagi teman-teman semuanya jangan lupa belajar mobil tabrak aja tiang. Enak aja. Semuanya. Lucu tadi ya. Oke, okay, guys, dan satu pesan saya buat teman-teman semuanya, habiskan jatah gagal kalian selagi kalian masih muda. Oke, saya Fatir. Bye.